dunia ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhirat. Hatta yurdi menanu jogeman ngeritik dunia teman-teman. Kita nanti di akhirat, semua memori kita tentang dunia. Kita ning swarga ya mergo, prestasi kita di dunia, ya lewat sujud, sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka, referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman gede wong tajawad dagang sangu sopoman minha sanging dunia di akhirati karena akhirat iman hatta yurdi asigo ngerida no sopoman rob bawe yang pengirani iman jadi ini dunia sujud lomo atine ape kabe orientasinya golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunia ini rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga tapi wabik sadar adaru dunia elele omah ya dunia liman ke diwong sodat kang ngalang-ngalangi apa dunia ku ikman an akhirati sayang akhiriman wakas sorot lan pepeko sopaman ceroboh sopaman biing dalam iki an rido robbi dunia ku ele-ele omah jika itu menghalangi kamu songkoridani Allah subhanahu wa ta'ala rawahul hakim wasuhu lan medit bil fadli klan luwian ail buklu tiksi medit bima klan perkara zada kang tambah omah hajati sayang hajatiman bidalikal waktu indah mukana waktu wariba lan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar kul ikhlas itu kese ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hadati wirilah klan delok liyane Allah fi fil amal ruya anahu kola asaduna siti banget-banget disikso adaban yaumal kiamat kuman wong ele-ele isikso ning kiamat sikso paling dahsyat di hari kiamat iku ngene kanggo sapa man iku kanggo wong yuri kang ngetokno sapa man memperlihatkan anasa ing manusa liya orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain anafihi khairan bahwa dia punya kebaikan wala khairofi padahal hakikatnya tidak punya kebaikan terus saya wong tebar pesona itu kesannya baik padahal tidak ada kebaikan kesannya soleh dibeli rasoleh belas itu modus parah nanti lara-larane sekso orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh padahal tidak soleh sama rawahul din mulane bener biasa wae kan. Ya, boy, sampean wis biasa wae. Aja ngetokno saleh nemen-nemen. Nek ora saleh malah diaudit mek pengenan apa? Biasa nek utawa guyu-guyu, biasa guyu banter, guyu banter. Adane guyu banter mari mati ati. Lah tapi nek kowe khusuk modus iki. Dadi milih ndi kae yo? Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura saleh ayo milih ndi? Berat iki hisabe. Berat ora, berat pura-pura. Mergo kok pura-pura terus ngomong udah anggap bener. Padahal kadang enggak ngerti sama sekali. Salami ya kang Arab. Waru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa. Diperlihatno faqoma ing sadure perkara indahu kang sadure man nal khosah sing di pengiran fa huwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae kok. Sidi-sidi astagfirullah. Astagfirullah. Sidi-sidi astagfirullah. Sebelah nak arah wong, hiburan ini lo macam-macam. Tapi nak dengar dong astagfirullah. Soalnya wong ngerasani wong liu astagfirullah. Soalnya wong bakas politik astagfirullah. Saya ini wong dolali akhirat. Padahal sebelah nak ngomah, uju berak karuan sombongnya kak. Karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh. Padahal tidak soleh. Bahwa munafik. Mana kau aku nane, roh kue beling wah kawan jujur, pasti jujur ya panjang tenan beling benda macam. Tapi nak ana wong soleh coba tuduh, jangan-jangan modus, ya orang sama ono, maksudnya mikir awakmu dewe lah apa mikir wong yo. Tapi jelas keman arana sa fokoma indah minal khosyah bahwa muna rawahul Bukhari waduh. Repot nek sing mampu Bukhari. Lah nek misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan. Oh ndak hadis sahih ndak bisa dibuat pegangan kan. Dan nek rawi Bukhari tuntas ya apa? Ya sesuai biasa ya kamu harus biasa. Kula nu tak senengi bapak, bapak nu uripe bu ya. Mun nek iso ngateni biasane bapak mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku ya ada ketunan ya ada mboten mlaku-mlaku. Nek takok iki yang ibade nunggu di ngentekno dhuwit. Bingung ngapa ning dunyo di dhuwit. Ya senangnya kita ada dua kan jajan, ya rambut titik guys. Terus kadang jajan yang marung itu bayar ubek 1.000. Zaman bapak sana di 1.000. Iya dua ibu akeh entah ibu sepuluh. Oh lagi dua ibu paling cile. Apa senangnya kuyan? Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu, so, saya ngerti. Bapak ingin mentertawakan dunia, dunia itu gue lucu, gue lucu-lucunan, dunia gue lah ibun apa? Walaupun, ya, saya. Ya kan laku-laku terus nilai
Konco-koncone kadang 3 kilo paling kilo ya selang laku. Nggak neng dalan ketemu angkot terus numpak angkot. Iya sih santai. Kadang yang ngasih tau mobil, soalnya bapak kata. Nane nurun tengku lo gue ngepis di biasa gue mobil ini. Bapak ini ya, terus kabungan mobil itu kadang melaku-melaku numpak angkot. Kadang si biri yang jenis rotor kena. Jadi itu mudi, sekerasi itu. Mohon kalau ternon. Sekuen. Enak jadi supir. Saya enak ya. Enak jadi kiai bantah-bantan lucu neraka-raka. Semua deh. Sing kula kenang bapakku cerita debate wong larat wong juga niku paling tak kenang. Wong larat itu nak poso kan tetep macul, kadang macul buruh wong. Kan repot wis macul wis buruh wong. Protes ning wong sugih. Enak jenengan wong sugih. Poso turu ning wong mandul siji, kula niku wong larat. Dadi nak poso iku berat, wis poso iki macul buruh wong. Umumnya wong larat kan cara berpikir begitu. Kowe ora usah tak warai kan ngelakoni. Maksudnya ora usah tak warai. Dhewe sing sugih enak, lho enak jenengan. Lho ni wong suge, ditangi turu ngopi, sarapan pecel, mungkin awan sidik ramai, mungkin sore nyate. Jadi sing kulo tinggal mangan iku kata, nak jenengan kan biasa ramangan. Lagi wong melarat iku sadar, kan wong melarat itu kan gak tahu berpikir cara wong suge. Jadi kan ini diwarai, cara berpikir wong suge. Akhirnya sing melarat itu, oh gigi sami-sami berat. Wong suge kosong berat, karena banyak yang ditinggal. Ya mau esok ngopi misalnya, pecel awan titik ramah, nggak awan gudeg nggak. Pemenang di Wong Surabaya nanu kan semua neng jadi makan-makan acara. Jupri ini semuanya di tinggalkan. Jenengan kan pun biasa, ninggal ngoten sekantar. Wong jenengan tiang melarat. Akhirnya, oh nggih sami-sami repot. Niku koncone bapak, bapak untuk konco sugeng Surabaya. Nah bapak nape itikaf sama masjid ambil ngajak om larat. Nah dua orang ini debat ditubani bapak. Jadi kayu bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah itu nangger itu. Angger tanggal selikur ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak gue BMW. Kok naruhan. Mau gue itikaf. Itu itikaf di masjid Tuban. Itu lagi rongcap. Mau gue medan. Gue lihat sate. Jadi jedahnya itu nyate. Kok itikaf nih. Mau gue itikaf. Malah bareng jam modal mali, boleh ketang, ngono terus. Sing larat yo melok. Dadi oh iki kok bawa BMW, amin jedar. Wiritane tiap sak jam jedar. Sing larat urung-urung kok leren, wis ta. Ora ora rasane to iso. Akhire bareng sing sugih do metu sing larat. Derek, derek. Kalau gak ada rencana, nanti kalau nangger umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Nape di daftar monggo nanti itu. Itikaf jeda, no. Itikaf saya go BMB, no. Sanggup. Jadi misalnya 21 yang masjid Tuban, 23 yang masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Yang marah itu harapnya langsung full, maksudnya itikaf full. Yang suka tiap saat jam jeda. Kiai ini seneng jeda santai wae. Wong cara kiai mau itikaf ning masjid ibadah nyenengno bakul yo. Ya. Kiai kan ilmune akeh. Dadi bapak tenang ae. Lah wis kiai ning dhewe ibadah tenang ae. Santai ae. Ya karena tadi sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar gak soleh itu masalah. Man aronasa fokoma inda minal khasyah fahuwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khosyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja, iku fahuwa. Lah nek ada di Jawa ya udah biasa wae. Ana sak roh kula mbah mun wong alim-alim wae poso ya biasa. Enggak terus over ibadah ya biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya udah penampilannya napa? Biasa. Sak roh kula wong saleh-saleh ora terus sithik-sithik istighfar ya biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar karena takut memperlihatkan kesalehan di luar kapasitasnya. Kemen arnasa fokoma inda minal khasyah bahwa ini sarah pulau soleh-soleh kemarin malam murid ya itu biasa. Sarah pulau kalau orang bangun ketemu bapak ikut juga juga. No, ketemu untap apa ikut juga juga. Kalau pulak balik rawa ngalim malam ikut ketemu ikut juga. Ya biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Waruya annahu qol inna wa satana wa ta'ala harrama iku ngaramno sapa wa ta'ala aljannata ing swarga ala kulli muro'in ing atase saben-saben wong sing riya sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngriwatne hadis sapa Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat
wal ijabu lan wong muk bangga biroye klan pendapat dhewe kaya sekarang setiap orang hanya mengagumi pendapat kubunya sendiri dipek menangi dhewe cara Jawa itu termasuk kerusakan itu ain istisanu sing anggap apik muk biaklihi klan akali wong dhewe watat diri lan oleh ngatur awake dhewe. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya enggak seperti ini, seperti ini. Nah, ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik, ini jenis ijab birroqi, dan itu marai dunia rusak. Wattarufu ulan ngerosok kumau luhur, rif'ah maknanya duhur, maknanya ngerosok kumau luhur, ngerosok paling tinggi, bidhalika kelawan aklihi wattabhiwalamu.